Senin kemarin, ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Muara Rupit Lawang Agung atau Formula melakukan demo di halaman kantor Bupati Musirau Setara Muara Rupit. Aksi ini dimulai sekitar pukul 9 pagi dengan membawa kendaraan roda 2. Para pendemo mulai menduduki halaman kantor Bupati untuk bertemu langsung Bupati Musirau Setara Sharif Hidayat. Namun pada waktu yang sama ini Bupati sedang berada dinas luar, sehingga para massa tidak bisa menemui. Alhasil massa mulai mengekspresikan kekesalannya dengan aksi melakukan penyegelan pintu dan sebagian ruangan yang ada. Bahkan nampak di pintu utama telah dipasang tulisan yang mengartikan bahwa kantor tersebut telah disegel. Dan tak puas dengan aksi di halaman kantor Bupati, massa pun bergerak ke Jalan Lintas Sumatera. Kami menagih janji Bupati. Janji Bupati mengatakan seluruh pegawai SKPD Muratara harus berdomisili di Muratara. Karena efeknya bisa memutar ekonomi daerah. Kalau seluruh SKPD berdomisili di Muratara, entah dimanapun 7 kecamatan, berarti roda ekonomi berputar. Seperti dikatakan koordinator aksi, para massa menuntut beberapa permasalahan seperti diantaranya adanya perhatian terhadap ibu kota Kabupaten Musirau Setara yakni Muara Rupit, dengan meminta Bupati agar menetapkan para kepala organisasi perangkat daerah berdomisili di Rupit atau di kawasan Muratara bukan dari daerah lain. Gilang Hartoni, Silampari TV.